Pasca heboh beredar video Jennifer Dunn dilabrak seorang gadis remaja di salah satu mall, dilanjutkan dengan pengakuan Sarita, ibunda si gadis remaja itu, Jennifer Dunn pun akhirnya memberikan pengakuan mengejutkan kemarin. Lewat curhatannya kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Jennifer Dunn mengaku blak-blakan jika dirinya sudah menikah secara siri. Jennifer Dunn mengaku telah menjadi istri kedua sejak bulan Desember 2015. Proses pernikahan itu pun digelar di kediaman ibunda Jennifer di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, serta disaksikan seorang ustadz. Ini WA dia nih, ini makanya ya, bahwa dia nikah siri dengan cowok itu bulan Desember 2015. Nikah di rumah ibu saya di Kemang, di hadapan ustadz yang menikahkan saya, dan itu sah menurut agama saya, dia bilang gitu. Dan makanya dia bilang kalau di luar sana ada ratusan suami yang istrinya bahkan sampai empat, dia kan cuma istri kedua, dia sah-sah aja gitu loh. Tidak kaget karena memang memang perempuan itu ya begitu gitu ya. Makanya saya kan bahasanya Indo nih, nggak cantik kalau saya ngomong dia apa, tapi kalau pakai bahasa Inggris lucu. Pelapor kan itu dari masyarakat ya. Kalau spesial saya kurang paham, karena terus terang kita selalu bertemu kadang-kadang bareng juga, dan tidak ada cerita-cerita ada hubungan spesial, ada hubungan lebih dari spesial, kan kita nggak tahu itu hak dari masing-masing kan. Tapi selama ada di pergaulan, kita ngobrol, kita makan bareng, itu tidak ada kalimat-kalimat yang mengatakan mereka memiliki hubungan spesial. Saya tidak bisa mengatakan dia perusak rumah tangga orang, karena memang dia seorang selebriti cantik ya. Dan di Jakarta ini begitu banyak pengusaha yang mungkin perlu seseorang teman, dan apalagi ini kan dengan cara yang halal menurut dia, ya kan? Makanya dia bilang, apa salahnya kalau saya nikah? Pengakuan telah menikah siri tersebut akhirnya muncul dari Jennifer Dunn lewat Hotman Paris, lantaran selebriti kontroversial tersebut tak terima dituduh sebagai perebut suami orang atau yang biasa disebut pelakor. Bagi Jennifer, pernikahan sirinya itu adalah wajar dan sah menurut agama. Yang jelas dia bilang secara agama dia istri sah, si Jennifer ini, ya. Suami tidak pernah berusaha menjelaskan, karena setiap kali saya minta diskus masalah perselingkuhan, beliau tidak akan menjawab, dan beliau tidak akan, jangan ngomongin inilah, ngomongin yang lain aja gitu. Jadi memang tidak pernah selesai. Kan memang benar dia katanya dinikahin sebagai istri kedua, nikah secara sah menurut agama dia gitu loh. Baru kali ini yang sampai bermasalah ke keluarganya dari Pak Hico, kalau dulu-dulu nggak ada masalah. Pernikahan siri yang diakui Jennifer pada Hotman Paris memang mengejutkan. Namun yang tak kalah mengejutkan ialah pasca menjadi istri siri, Jennifer Dunn pun diduga menjalani hidup penuh kemewahan. Jennifer disebut-sebut mendapat fasilitas apartemen mewah, mobil mahal, hingga kerap liburan ke luar negeri. Lantas benarkah pernikahan siri Jennifer telah lama diketahui Sarita, istri sah Faisal Haris? Jennifer di kasus yang sekarang sudah mengaku sudah menikah gitu loh, dan dia tinggal di apartemen mewah. Untuk sementara kau tiarap dulu, nikmati apartemen mewahmu gitu loh, karena dia ditaruh di apartemen mewah sama si cowok itu. Ketika kami liburan menggunakan ekonomi kelas, perempuan itu menggunakan bisnis kelas untuk menyusul suami saya ke Bali atau ke Makassar dan lain-lain. Ya buat saya itu hura-hura ya, ketika saya dan anak-anak saya mendapatkan nafkah saja, kemudian perempuan itu bisa hura-hura ya, membeli barang-barang kesukaannya, tiap malam clubbing dan lain sebagainya. Kalau untuk sekarang saya nggak tahu apakah dia dibelikan Ferrari atau tidak. Saya belum tahu, tapi mobil lain dia. Dari pengakuan Mas Haris sih enggak ya, seperti ada uang yang difoto atau apa, itu sebenarnya
uang yang akan disetorkan lagi ke bank, mungkin karena iseng gitu kan, iseng difoto. Artinya dari sana bukan uang yang diberikan ke siapapun gitu loh, ini langsung masuk ke bank lagi. Kemudian yang mobil dan lain-lain, toh mobil masih ada di rumahnya Mas Haris. Mobil yang apapun di sana, mau sport car-nya, mau mobil yang bukan sport car-nya, semuanya ada di rumahnya Mas Haris juga. Jadi tidak betul kalau memberikan fasilitas yang istimewa atau spesial di sini. Yang jelas dia bilang bahwa dia sudah merasa terpenuhi semuanya. Udah itu aja. Dia bilang sama saya sudah nggak seperti dulu lagi, sudah hidupnya tertib gitu loh. Dia bilang gitu. Artinya udah cukup dong. Selain mengaku telah menikah siri secara mengejutkan, Jennifer juga mengaku telah melakukan operasi plastik di Singapura tahun 2014 silam agar terlihat cantik. Itukah yang membuat pengusaha otomotif itu jatuh cinta dan menikah dengannya? Lantas benarkah Jennifer juga telah mempunyai seorang anak yang selalu ia unggah di media sosial? Itu sudah Desember 2015 nikahnya, ya, nikah sirinya. Berarti sudah hampir 2 tahun ya gitu. Karena dia cantik, apalagi waktu dia dekat sama adik wakil gubernur Banten itu dia ke Singapura. Terus dipermak mukanya. Jadi waktu saya ketemu dia pertama kali tahun 2014, dulu kan udah kenal lama. 2014 saya ketemu, "Oh, kok kamu cantik?" saya bilang. "Kalau gua tahu lu cantik enggak akan gua kasih lo kayak orang gitu loh." Cantik, apalagi sekarang seksi, cantik, semua. Jadi ya itulah uang-uang hak saya dan anak-anak saya dipakai untuk liposuction, ya, membesarkan ini, mengecilkan ini, gigi kelinci, tanggas gitu, alis, terus vitamin whitening gitu. Selain kisah Jennifer Dunn yang juga tak kalah panas adalah kepergian almarhumah artis tiga zaman Laila Sari yang tak hanya menyematkan duka pada keluarga tetapi diduga mencuatkan konflik internal keluarga. Padahal kemarin baru saja pengajian hari ketiga digelar, namun rumor soal konflik perebutan harta warisan nenek Laila telah menggema di tengah keluarga. Lantas benarkah warisan rumah almarhumah Laila Sari telah dijual ke pihak keluarga lain? Bagaimana status rumah di kawasan Tangki, Jakarta Barat yang kini ditempati Maya Sari, anak angkat almarhumah Laila Sari? Enggak pernah tahu soal itu ya, enggak. Kalau cara mendapatkan susah enggaknya saya enggak tahu, cuma tahunya pokoknya namanya sudah dihibahkan dan di akte kelahiran saya atau namanya surat dari rumah sakit kan atas namanya kan ayah semua sama mama. Jadi kan kalau soal warisannya itu ya saya nggak tahu, pokoknya udah dihibahkan atas saya, ya saya belum nanya sampai ke sana sih. Warisan kalau rumah yang di Tangki ini itu memang udah atas nama anaknya. Itu memang udah menjadi hak miliknya, ya udahlah. Nggak ada yang perlu, untuk keluarga kita ini nggak ada yang perlu lah untuk itu. Asal dia bisa bawa itu aja lah. Karena dia juga punya anak kan, punya apa, ya udahlah. Yang penting dia bisa bawa. Misalkan saya, ntar kemana-mana mungkin saya gimana dong mama? Iya, saya sih bisa aja. Misalkan dia orang pada yang lainnya enggak ngizinkan saya, tapi kan mama sama ayah udah berpesan seperti itu. Anak angkat baru disebut anak angkat kalau sah ditunjuk secara hukum. Kalau cuma diangkat secara tidak resmi itu tidak berhak warisan gitu loh. Berarti nanti yang berhak warisan adalah saudara-saudara dia kandung dan orang tua dia gitu. Udah sih katanya bilang udah sih gak pernah ngomong dan yang keluarga lain gak pernah ngomong. Ya memang itu hak saya karena saya kan biar anak angkat kan anak dari adiknya ayah. Jadi memang mesti berhaknya mendapatkannya. Katanya kalau misalkan ada yang gak boleh dia ambil sama saudaranya, dan mama pernah bilang ya udahlah kasihkan mereka separoh. Kita ambil hak kita separuh aja, kata mama, daripada kita ribut, apa mendingan kasihlah dia, kalau misalkan memang mau dijual kita bagi rata, tapi kalau memang gak mau dijual, yang separuhnya kita jual untuk dibagikan, separuh lagi untuk kita tinggal.
Desas-desus soal pembagian harta warisan peninggalan almarhumah Laila pun cukup mengejutkan. Benarkah rumah warisan almarhumah yang berada di Bogor telah dijual Mak Laila pada adik iparnya? Ini mau ngasihnya 100 juta. Mama juga bilangnya mau 100 juta. Tadinya mama mintanya 200 juta. Tapi dia mau ngasih, kata kalau 200 juta dia gak bisa. Mungkin kalau gak 150 dia akan ngasih 100, katanya gini bilang. Katanya sih dengan nyicil sebulan, apakah dia 2 juta setengah, apa misalkan 5 juta gitu. Jadi setiap dia membutuhkan, dia ambil uangnya mama. Gitu mama bilang, katanya. Belum tahu ya total pembayarannya, cuman kata dia sih dia udah kasih separo, dan separonya lagi karena mama gak ada, dia mau serahkan saya nanti, katanya. Dia bilang, saya gak tahu totalnya berapa, nanti kekurangannya dia yang akan ngasih ke saya, jadi penggantinya mama gitu. Apa mungkin dia mau ngasih harian 2,5, apa dia nanti mau ngasih bulanan, saya belum tahu. Dia sih ngomongnya gitu doang. Dulu sih dia gak pernah ngasih surat kuasa, cuman surat yang rumah ini aja. Surat kuasa nanti kalau itu dihibahkan untuk saya. Rumah ini aja ya, tapi ya. Bus on top. Menuju pengetahuan Anda sekaligus keberanian Anda. RCTI kembali mempersembahkan sebuah tontonan yang bakal jadi hiburan seru pemirsa setianya. Game Who's on Top memadukan kecepatan berpikir, daya ingat, serta ketangkasan akan memberi ketegangan sekaligus keseruan untuk pemirsa. Selain itu, sudah pasti Who's on Top yang dipandu oleh Deddy Kobuser dan Daniel Mananta siap memberikan hadiah hingga 500 miliar rupiah. Lantas, seperti apa kuis spektakuler yang kini dipersembahkan RCTI untuk pemirsa setia di tanah air yang akan tayang 26 November besok mulai pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat.